Ini. Nah, ini kan udah mendidih ya. Ini tadi udah mendidih. Nah, kita masukin kalau ininya udah mengambang, baru berarti udah siap angkat. Nah, ini sambil menunggu acinya mateng, aku mau goreng ini dulu, nanti biar kita langsung bikin sambelnya. Panasin dulu. Acinya udah jadi nih, berhasil kita. Ini nanti kita angkat kalau udah mateng, kita angkat ya. Nah, ini kita goreng dulu cabai merah. Cabai, terus bawang merah, bawang putih, sama kemirinya kita goreng dulu. Nah, ini tinggal gula. Nah, ini kita siapin sekalian bumbunya. Nah,
mateng. Kita tiriskan. Baru kita bikin bumbu. Nah, ini yang udah saya itu ya. Udah saya apa? Tumis dulu. Taruh di tempat. Baru kita ulek kacang tanahnya. Aku pakainya ulekan, nggak di blender. Pelan-pelan dulu, takut pada lari soalnya. Nah, nanti kita kasih masako. Kita campurin masakonya di sini aja. Ini dulu. Nah, ini kita aduk-aduk dulu biar rata. Sambil kita panasin api ya sama minyaknya itu. Nah, kita masukin ya. Nah, kita masak bumbunya biar nggak basi ya, nggak cepet basi, bisa kalau misalnya nggak habis kan bisa buat besok gitu. Nah, ini nanti sampai agak kental ya. Ini rasa yang suka asin boleh tambahin garam, yang suka manis tambahin gula lagi, nggak apa-apa. Biar mantul rasanya. Kalau aku sih udah kayak gini cukup.
Nah, ini dia sambalnya tarang. Jadi. Nah, ini aku mau coba ya bikin buat anak-anak. Suruh mereka cobain. Nah, ini kol. Terus ada kentang. Ada tahu. Ada ini dia acinya. Nih, tuh teksturnya tuh lihat tuh. Jadi nggak bantet gitu kalau pakai labu siam itu. Kalau nggak pakai labu siam pasti model kayak gini agak blenduk di tengahnya itu biasanya suka apa? Suka bantet gitu, kayak masih mentah. Apa ya pakai ini ya. Ini terus kita kasih bumbunya ini. Gula. Masih anget. Nah, kita kasih saus. Sama kecap, sedikit aja kecapnya. Oke. Ini dia somaiku. Nah, ini aku mau suruh anakku cobain gimana rasanya, Dek. Dek. Rasanya enak. Dan teman-teman harus nyobain somai bikinin mama aku. Yeay, berhasil berarti dong ya? Iya. Oke, guys. Nah, ini bisa ditiru, dicoba buat resep sendiri ya, kayak gitu. Terus nyobain resep aku juga gitu. Aku juga mau coba, kata anakku enak. Kayak apa sih enaknya? Alhamdulillah.